Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas AIS pagi akhir pekan. Pemirsa, sajian kopi turut berpartisipasi memeriahkan Ajang Pekan Raya Jakarta tahun ini. Racikan antara kopi Arabica dan Robusta terbaik di dunia hadir memberikan rasa baru bagi para pengunjung peminat kopi. Kopi Kapal Api Signature turut berpartisipasi di Ajang Pekan Raya Jakarta 2019 dari tanggal 22 Mei hingga 30 Juni mendatang Kemayoran, Jakarta. Kopi Kapal Api Signature juga memperkenalkan varian baru, yakni paduan sempurna antara 70% kopi Arabica dan 30% kopi Robusta yang memberikan aroma dan rasa yang harum bagi penggemar kopi hitam. Kopi Kapal Api Signature juga menghadirkan kebutuhan generasi muda dengan booth-booth yang instagramable di setiap sudutnya. Dari foto-foto yang diunggah ke sosial media, Kapal Api Signature mengadakan kompetisi bagi para pengunjung yang beruntung. Kopi Kapal Api Signature menjadikan pemimpin dalam pasar industri kopi di Indonesia yang terbukti puluhan tahun dalam komitmennya memberikan kopi terbaik bagi para penikmat kopi. Untuk itu, Kopi Kapal Api akan terus berinovasi dan menjaga kualitas agar tetap dapat memanjakan para penggemar kopi. Juga mengedukasi masyarakat bahwa kopi yang bagus itu seperti apa. Kita sudah di spot-spot foto itu kita juga ada yang menjelaskan mengedukasi masyarakat tentang kopi. Harapan kami, Kapal Api Signature dapat diterima dengan baik oleh generasi millennials dan menjawab pertanyaan dan kebutuhan generasi millennials akan yang saat ini sedang happening, ya, kopi-kopi yang memiliki aroma rasa yang unik. Setiap akhir pekan, Kopi Kapal Api Signature menghadirkan deretan artis papan atas untuk menghibur pengunjung yang hadir di booth Kopi Kapal Api. Dari Jakarta, Muhammad Adrian Syaputra, Andrew iNews melaporkan.